pemerintah telah menggalakkan vaksinasi anak usia 6 hingga 12 tahun sebagai upaya penanggulangan dan pencegahan wabah COVID-19. Oleh karena itu, DWP Dishub melakukan kolaborasi aktif untuk mensukseskan program pemerintah tersebut sehingga target capaian jumlah vaksin anak di Provinsi DKI Jakarta dapat diakselerasikan sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Bapak Gubernur. Dalam pelaksanaannya, kami berkolaborasi dengan Dinas Perhubungan DKI, Dinas Kesehatan DKI, BUMD Transportasi seperti PT MRT, LRT, PT Transjakarta, dan di berbagai pihak yang tentunya tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas partisipasi aktifnya demi terselenggaranya acara pada hari ini. Kita ketahui bahwa untuk pelaksanaan vaksinasi anak usia 6 sampai dengan 11 tahun itu masih mengalami berbagai kendala, khususnya karena ada anak-anak yang juga tidak berkenan untuk dilaksanakan vaksin karena takut. Tentu dengan kita menghadirkan terminal Pulau Gebang untuk dilaksanakan vaksinasi anak usia 6 sampai dengan 11 tahun sekaligus memberikan pengalaman baru bagi anak-anak kita, bagaimana mereka berada di terminal yang selama ini jauh dari pandangan ataupun keberadaan mereka. Harapannya dengan kita laksanakan vaksinasi pada hari ini, semakin banyak anak-anak yang ingin melakukan dan melaksanakan vaksin sebagaimana program pemerintah untuk penuntasan vaksinasi anak usia 6 sampai dengan 11 tahun. Saya mengapresiasi seluruh upaya panitia dan Dharma Wanita Persatuan Dinas Perhubungan atas terselenggaranya acara ini. Bagus sekali ya kegiatan vaksin untuk anak-anak, karena memang ini sedang digalakkan, apalagi sekolah sudah melakukan sekolah tatap muka ya. Jadi anak-anak diharapkan, ini saya minta para orang tuanya ya untuk membujuk anak-anaknya untuk segera divaksinasi. Ya, karena memang anak-anak agak sedikit sulit untuk dilaksanakan vaksinasi. Pertama, mereka mungkin takut sama jarum suntik. Kemarin saya saksikan sendiri di PKK Melati Jaya, anak-anak sampai nangis ngejer. Ya, itu tergantung nih dokter sama ibunya yang harus merayu. Ya, bagaimana agar mereka benar-benar mau untuk divaksin. Apalagi vaksinnya dua kali. Ya, insya Allah Ibu Dharma Wanita juga punya peran untuk memberikan apa ya hiburan kepada anak-anak yang sedang divaksin ini sehingga mereka dengan senang hati melakukan vaksinasi.